salah satu yang harus diperbaiki di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Mas Ani punya konsep itu dan konsep ini konkret. Karena Kadin ini adalah organisasi yang nirlaba, tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ini harus dimiliki oleh Ketua Kadin. Jadi Ketua Kadin harus benar-benar bisa membedakan bagaimana mengurusi perusahaan dan bagaimana mengurusi Kadin. Ini sangat berbeda. Nah, Mas Anin pengalaman sekali di situ.